kita sita. Bahwa nggak mau kan kita harus move ke dalam suatu area industri. Nah, ketika kita mau pindah ke area industri, kita terkendala oleh terlalu luas, Pak. Oh. Terlalu luas, kemudian terlalu kosnya terlalu tinggi. Nah, bagi pakai area KKM. Tadi sebelum ini tadi saya sudah bincang sama Bu Juliani, saya sering terhadap beliau. Jadi ada potensi market untuk area industri bagi para IKM sebenarnya. Jadi bisa ditangkap seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Ridwan, saya terima kasih tadi sudah disampaikan juga. Memang para IKM termasuk startup ya, milenial ya. Ini ke depan memang sangat potensial, Pak. Karena apa? Percepatan bisnis mereka lebih cepat daripada cara berbisnis generasi sebelumnya. Konvensional. Ya, konvensional. Karena dengan adanya teknologi digital ini akan mempercepat lagi. Apalagi nanti akan ada namanya quantum komputer. Jadi ada yang lebih luar biasa lagi percepatan di sana nanti. Nanti ada sebuah evolusi. Kalau saya sendiri ya, kita nggak sampai 5.000 meter gitu kan. Nggak sampai 5.000 meter. Nggak sampai 5.000 meter, 1.000 sampai 2.000 gitu kan. Itu jangan menengah gitu kan. Bahkan kita rata-rata juga banyak kan di bawah 1.000 meter tempat produksinya. Seperti itu. Padahal di Rinda itu adalah 1 hektar gitu kan. 10.000 meter persegi gitu kan. Jadi terlalu berat ketika kita mau lifting bisnis kita di situ. Jadi kalau kumpul sama-sama bagaimana, Pak? Jadi yang 1.000 ada 10 begitu kumpul sama-sama. Bisa aja nanti dari kendaraan nanti bisa bikin cluster ya, cluster industri untuk IKM, dan ini bisa mengangkat IKM yang ada di Kendal. Yeah. Karena lahan semakin sempit ya, Bapak ya. Jadi ke depan itu kalau langsung besar seperti itu, IKM ini tidak akan bisa cepat naik kelas. Mereka akan kesulitan cari tempat untuk produksi yang sesuai dengan budget mereka. Iya. Yeah. Di situ. Jadi itu masukan saya. Apa yang disampaikan Pak Adi Jerman itu saya sepakat sekali, dan saya lebih banyak di lapangan saya meminta ya, artinya ada goodwill ya dari Bapak Stanley ya, termasuk dari Pemprov Jawa Tengah ke depan seperti itu. Pak Rustanto ya, Pak? Rustanto ya. Rustanto ya. Baik, itu saja, Pak. Tajam dulu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustanto.